siapa yang sepakat sebagai tidak kemarin. Di sana kami sendiri melihat bukti kami untuk bisa bersama-sama, dan kami sudah rasakan dan sampaikan sehingga kalian bersama-sama kita, kita lihat nanti berlangsung seperti apa, apakah kita bersama atau kita tidak. Lihat saja, kami punya diri sendiri, kami juga kalau bicara bagaimana lembaga dewan pasti kami tidak bisa banyak bicara, tapi karena kami peserta pemilu, kami sudah bersiap pada waktu, kita belum berjuang pada waktu itu. Itu sudah. Oke, boleh aja teman-teman. Silakan. Apakah Anda berani mengikuti langkah Ketua DPRD Kabupaten Malang untuk turut mengutuk rezim Joko Widodo yang sekarang berkuasa? Tolong disampaikan. Banyak yang sudah dilakukan tidak pas. Hukum tidak dengan kepentingan politik. Dan banyak hal sehingga berada tidak beruntung bagi partai saya. Kami tidak bicara di, kami sudah melawan di pemilu kami. Kami buktikan itu. Ya, kami buktikan itu. Sehingga ujung-ujungnya partai. Kalau bisa di DPR tidak mungkin lepas dari partai. Kalau bicara di DPR dimanapun tidak bisa lepas dari partai. Petugas partai atau petugas rakyat? Kami bisa dilihat apa yang kami buat di sini. Iya, saya sama kan itu. Ya, kami sama itu. Jadi kalau pertanyaan apa yang kita buat, kami buat di Senayan. Proses ini kan jadi di Senayan, bukan di sini, bukan di daerah. Kami bisa melihat seperti apa memang kita yang di Senayan. Oke? Okay? Oke, okay, saya menanggapi ya Pak. Jadi, memang secara tentukannya bahwa DPRD itu dalam hal apa dalam hal mengurus kata-kata yang membawa angin segar untuk kebaikan demokrasi kita. Yang ketiga, kami mengajak Bapak beserta masyarakat yang lainnya untuk turun ke masyarakat sama-sama mengawal putusan MK seperti ini. Seperti itu Bapak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan kira-kira apa langkah konkret Bapak? Seperti itu Bapak. Oke, satu-satu dulu Pak, mungkin nanti sekalian untuk kita tanggapi. Oke, untuk Ketua DPR. Jika apapun yang saudara kerjakan, pasti kami siap untuk pertama sama kalian. Yang benar, mereka. Tapi dari awal kami tadi kami satu dulu pertarungan dari kemarin kita sudah berikan. Kami rasakan betul apa yang terjadi. Itulah. Maka dalam bawa partai ini, kami lembaga ini siapnya untuk menyalurkan aspirasi kalian. Siap. Oke, kawan-kawan mungkin ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh perwakilan DPR. Siap. Oke, Ketua DPR di DPR mana? Mungkin ada. Oke, selesai siap. Oke, kita semua tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPR. Tapi, yang kita semua sayangkan dan kita ragukan adalah populis kanan. Populis kanan adalah populis yang bagaimana yang memanfaatkan kelusuhan ketemuan kita pada hari ini untuk menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR sana. Padahal mereka sendiri pada dasarnya yang mengaktualisasikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kita tidak akan diam lagi kawan-kawan.
semakin besar akan terus berlanjut sampai Jokowi diakhiri. Kawan-kawan, demikian dari saya. Silakan kepada kawan-kawan yang lain. Merdeka! 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 Saya paham. Saya mengikuti dua hari kalian berjuang di sini. Saya tanggap semangat kawan-kawan sekalian bahwa kehadiran kami di sini adalah murni daripada keterwakilan rakyat itu sendiri. Olehnya itu perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, aksi kami adalah bukan aksi main-main. Aksi kami ini adalah aksi yang merupakan keterpanggilan moral kami terhadap dinamika yang kemudian telah terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, terkait dengan institusi terkait dengan institusi keagamaan. Kita lawan, kita masyarakat Indonesia kita lawan. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mahasiswa Indonesia. Banyak terima kasih kepada kepolisian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian hari ini mengawal aksi kami. Kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini bahwa Bapak adalah rekan-rekan kami, bahwa Bapak adalah merupakan bagian daripada abdi negara, bahwa Bapak adalah merupakan bagian daripada rakyat Indonesia itu sendiri. Perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa kehadiran kami di sini bukan atas dasar tendensi politik apapun. Kehadiran kami di sini adalah untuk bagaimana menyikapi problematika yang kemudian telah terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diintervensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, kehadiran kami di sini yang merupakan sebagai satu kekuatan besar yang kemudian tergabung dalam Cipayung Pus itu sendiri turun ke jalan untuk bagaimana mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ingin diintervensi oleh kekuasaan, yaitu rezim Jokowi Dodo yang telah kurang ajar mengintervensi apa yang kemudian menjadi putusan yang itu berlaku mutlak yang kemudian telah diputuskan. Yang kedua, pada perwakilan rakyat daerah Republik Indonesia, kemudian pada perwakilan rakyat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kehadiran kami di sini adalah merupakan bagian daripada keterwakilan rakyat Indonesia. Bahwa kehadiran Anda selaku lembaga legislatif adalah merupakan suara yang kemudian keterwakilan daripada rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh